Assalamualaikum guys. Kali ini saya mau menceritakan terkait Omahina. Omahina adalah salah satu tempat makan di Gunung Kidul. Rumah makan ini menunya pedesaan, makanan yang dimasak orang-orang di pedesaan. Sayur-sayur di kampung seperti itu. Ada lodeh, sop, baceman, gorengan, dan lain-lain. Interior dari resto ini sangat tradisional. Ada di situ sepertinya yang punya resto ini adalah kolektor benda-benda antik. Di sudut kita bisa melihat Vespa, lukisan-lukisan zaman dulu. Alat makannya juga sangat unik, dengan apa gambar ayam jago itu, alat-alat makannya itu bergambar ayam jago.